Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update lagi guys, ayam petelur usia 13 minggu. Ini yang di usianya kemarin 400 ekor itu sekarang umurnya sudah 13 minggu guys. Sudah terlihat seperti ayam petelur ya sekarang. Beri makan guys. Ini makanan tambahannya daun pepaya guys, tapi jangan sering-sering ya guys, seminggu sekali saja, kalau keseringan juga nggak baik guys. Ini baru diberi makan pakannya nih, makanya fermentasi guys. Besar-besar ini sebentar lagi mau saya pindah ke kandang baterai guys. 13 minggu saya naikkan ke kandang baterai biar lebih cepat lagi pertumbuhannya, karena kalau ditaruh di kandang baterai itu porsi makannya itu pas guys, jadi tidak berebut seperti yang di sini. Ini kalau masih di kandang umbaran seperti ini nanti makannya berebut. Jadi yang postur tubuhnya besar tuh pasti menang kalau mencari makan. Makanya besok saya pindahkan ke kandang baterai biar takarannya itu pas. Jadi pertumbuhannya juga lebih cepat, guys. Guys, sudah lihat besar-besar ya guys. Ini cenggirnya sudah mulai keluar. Ini dari DOC sampai umur 13 minggu ini sudah menghabiskan biaya pakan sebesar kurang lebih 12 guys, 12 jutaan guys. Dari DOC sampai umur 13 minggu ini. Ini coba kita tengok yang di kandang sebelah guys, yang di sebelah sana juga ada. Ini yang kandang di sebelahnya, ini pertumbuhannya rata ya guys. Sama semua besarnya. Ini kalau musim panas seperti ini ya guys, jangan lupa airnya itu jangan sampai kehabisan guys, karena nanti kalau airnya kehabisan nanti ayamnya bisa sakit guys, bisa ngorok seperti itu, cekrek lah guys, seperti cekrek juga tuh ngorok. Pokoknya kalau panas, cuaca panas itu jangan sampai air minumnya itu kehabisan guys, harus terisi terus. Oh.
pada nangping. Oke guys, lanjut dulu guys, mau isi air dulu. Ini air minumnya, jangan lupa untuk diberi vitamin karena cuacanya itu sangat panas sekali ya guys. Terus vitaminnya itu bisa menggunakan Vitacik ataupun Vita Stress juga bisa. Oke, sekarang kita lanjut menaruhnya. Oke guys, sekarang tempat minumnya sudah dipasang, ayamnya juga lagi pada minum. Nih, jadi begini, ini juga sudah dipasang. Di sini juga sudah. Nah, kuncinya itu yang terpenting itu ya, kalau musim panas seperti ini pokoknya airnya jangan sampai kehabisan ya guys. Ini nanti takutnya itu ayamnya akan sakit, sakit ngorok. Nah, ini ayamnya kan sayang guys, kalau ayam sudah besar terus sakit itu ya guys. Oke ya guys, sekian dulu video update ayam petelur DOC 400 ekor. Semoga video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses peternak ayam petelur.